Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepeda maling nggih. Anu pun terang iki sing wonten rosa nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل الرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبعثه أداء الرسالة الأمة الإسلامية الفضيلة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأشغل الظالمين بالظالمين وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين وقال الله تعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وصدق الله العظيم وبعد حضرات المكرمين ومختارمين برو عالم برو علماء برو كيائي أستاذ أستاذة سسبوه سسبوه بني سبوه أنجي سبوه وبالأخص kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Ridwan beserta Ibu yang saya hormati, saya bekteni Bapak Haji Aik Darmawan yang saya hormati, Bapak Haji Budiono yang saya hormati, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, demi tindak umrah wingi, mudah-mudahan mabrur, yang meleber, dumateng kulon jenengan, mungkin-mungkin sakit tindak, dan wakah Madinah, Allahumma. Tidak lupa kepada Bapak Haji Wijaya Yasmin yang saya hormati, beserta Ibu, Bapak Liga Panggabean, beserta Ibu, Bapak Haji Liga Panggabean beserta Ibu, Bapak Haji Hindra beserta Ibu, para senior manager beserta Ibu, para manager beserta Ibu, para senior asisten dan asisten beserta Ibu, wabillahi khos kepada Ketua Majelis Taklim Darul Isyak Ibu Hajah Nur yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, jamaah pengajian, seluruh karyawan-karyawan PT ASL ISK yang mudah-mudahan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kepada sahibul bait, sahibul hajat, keluarga besar Sungai Dabu Estate nih, yang mudah-mudahan diberikan banyak kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul supen dumateng grup hadroh napa niki? Rebana An-Nisa, yang mudah-mudahan tambah istiqomah berjuang. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Pertama-tama kula ngaturaken seneng banget, bungah bahagia saged dugi teng mriki malih bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dan alhamdulillah hujan. Lianna betul seperti Pak Budi tadi saya sampaikan, hujan ini mendatangkan malaikat-malaikat, hujan ini mendatangkan berkah. Lianna al-matharu miftahur rizqi wal barakah war rahmah. Hujan itu membuka pintu rezeki,
membuka pintu berkah dan membuka pintu rahmat. Barang siapa yang sedang beribadah, hujan tidak menjadi penghalang, maka rezekinya pulang pengajian tambah lancar, berkahnya tambah kathah, rahmate tambah kathah, Allahumma duite tambah kathah, gajine tambah kathah, bojone tambah sayang kathah, Pak Budi wis kesenengan kathah, tambah sayang, Allahumma amin ya rabbal alamin. Matur nembah nuwun ya Allah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kula tesih dipun paringi umur panjang, jenengan nggih tesih paringi umur panjang, bersama-sama bisa hadir ke sini dengan keadaan sehat walafiat. Selawat ma'assalam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita semua nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Niki sebelum saya matur kathah, saya pribadi mau ngaturaken ngapunten sangat, mohon maaf khususnya kepada panitia dan Pak Ridwan, Bu Ridwan sekeluarga. Sebab sepertinya saya baru kali ini diundang ke PT HSL ISK, agak menyulitkan panitia. Kebetulan kemarin pada saat Bu Ridwan, Pak Ridwan belikan tiket, itu pas sekali layen jeblok. Niko lho, sing jeblok terus mlebet teng laut kok. Jenengan tahu ndak ceritanya? Nggih. Terus akhirnya karena saking tergila-gilanya suami sama saya, saking tergemblung-gemblunge kowe yo, saking cintane karo nyong, akhirnya bojone kula ngendika, "Nek pesawate Garuda ya uri mangkat, nek ora ya ora." Ini ku. Sedangkan kalau kesini kan pesawat Garuda sulit nggih, harus waktu-waktu tertentu. Akhir ya Allah pripun nggih, kula mboten matur ngoten teng bojo mboten angsal mangkat melas gitu loh. Kalau saya matur saya takut memberatkan, tapi alhamdulillah teng Bu Ridwan, Pak Ridwan dipun paringi napa nggih sekecaning penggalih ridho ikhlas saya sampai di sini. Mudah-mudahan untuk ke depan trauma dari suami saya hilang, saya sudah boleh berkegiatan tidak dengan banyak sekali aturan. Alhamdulillah kemarin berjalan lancar ya, walaupun diparingi radi jalannya niku mantan ambles-ambles ya, alhamdulillah lah sempeting datang nggih. Memang jalannya bagus sekali nggih kalau dari Ketapang niku nggih. Wah ya Allah, nikmatnya luar biasa nggih. Mudah-mudahan diparingi istiqomah semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Insyaallah didoakan nggih. Mudah-mudahan pulang dari sini saya selamat. Jadi suami sudah percaya lagi saya pergi jauh tanpa banyak aturan. Jadi Bapak Ibu kalau ngundang saya lagi sudah tidak terlalu terbebani. Tidak akan nggih. Sing penting nyong baline selamat. Nek nyong baline selamat, bojoku nyong lunga mung dipe oke lah pokoke. Sing penting aku baline selamat. Wutuh. Aja kelong. Mulane Pak Budi aja ndeleng nyong bae mau kelong. Nggih. Asal bali wutuh selamat. Nggih. Bapak Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Berbagai macam bencana jenengan periksani seniki teng TV teng pundi-pundi khususnya di tanah Jawa. Belum lama di Sulawesi, di Lombok ada gempa bumi, ada tsunami. Di Sulawesi kemarin ada tsunami, tambah lagi di Anyer kemarin ada tsunami. Tsunami di Anyer belum selesai, tambah lagi ada longsor di Sukabumi. Di Sukabumi longsor belum selesai, kemarin tambah lagi ada puting beliung. Sama masih di Sukabumi dan sekitarnya. Belum lagi kemarin ada lagi gempa bumi di Sukabumi. Di Jawa itu sedang banyak sekali bencana-bencana alam. Tenggen kulo Banjarnegara nggih kathah tanah longsor. Maju ke sini nyong jane mandan bededeg kene kulo. Bededeg ngertos lah nggih. Sering ketemu nyong bededeg jengkel lah. Nyong jengkelnya ngapa Pak? Wong ana tsunami, ana gempa bumi, ana banjir bandang. Kicere gara-gara presidennya Jokowi. Gila apa deh? Jadi anggar caranya orang nyambung lagi loh. Kaki Jokowi wong wingi sore, lahiran wingi sore lah karo Pak Budiono ya. Ya Brayana, mung Pak Budiono di dhuwur. Pak Jokowi gering cilik, wongan mikir rakyat sih ngenes wong. Bedanya nang kono dok. Bocah wingi sore kok jere gara-gara Jokowi dadi ana tsunami. Sama seperti dulu di Banda Aceh ada tsunami, jere gara-gara presidennya SBY.
Tak jenenge jere Susilo Bambang Yudhanyawa. Langka hubungan nih. Siki mbok arep ganti presidennya Pak Budi, ya tetep ana tsunami kok. Gini mboten. Enggak ada hubungannya, jangan bencana niki dikaitkan dengan masalah politik. Urusan jenengan dan saya, mau milih Pak Prabowo silahkan, milih Pak Jokowi lagi silahkan. Ini keurusan panjenengan, ning jangan jenengan kait-kaitkan dengan bencana dan takdir Allah. Karena kata Allah, bumi dan laut niku bekerja sama sehari 3 kali minta izin sama Allah. Ya Allah, pagi-pagi bumi dan laut minta izin. Ya Allah, niko maksiat sedoyo niko, ahli maksiat niko, tiang Kalimantan, tiang Jawa niko orang bermaksiat semua. Saya sudah malas muak lihat mereka. Izinkan kami ya Allah, kami ingin menggulung mereka ya Allah. Kata Allah, jangan dulu, masih banyak hambaku yang beristighfar kepadaku, masih banyak hambaku yang mau ibadah kepadaku, jangan dulu. Nanti ba'da zuhur, laut dan bumi minta izin lagi. Ya Allah, izinkan kami menggulung hamba-hambamu yang senang bermaksiat ya Allah. Sing wis duwe bojo ayu mecicil karo bojone tanggane ya Allah. Sing duwe utang ora seneng karo utang ya Allah. Nek ditagih muncul-muncul ya Allah. Kula gulung mawon nggih. Nika wong-wong sing wis duwe bojo mecicil bojone tanggane nggih ya Allah. Kula suwun tulung izin ya Allah. Kula gulung mawon nggih. Wong wadon-wadon pesina sing senang mengumbar auratnya. Kula gulung mawon nggih ya Allah. Allah ngendikan, jangan dulu, masih banyak hambaku yang senang beristighfar, masih banyak hambaku yang senang beribadah, di sebelah sana masih banyak hambaku yang pengajian sering berangkat, jangan dulu. Malam-malam laut dan bumi minta izin lagi kepada Allah. Ya Allah, niki pun boten sageti toleransi lagi ya Allah. Semakin banyak orang bermaksiat tidak takut dengan dosa dan laknat ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, izinkan kami ya Allah, kami gulung mereka saja ya Allah. Bin ora podo kedadrah leng lakoni maksiat. Allah ngendika, silahkan tapi jangan semua, sebagian saja, agar yang sebagian bisa melihat saudara sebagian digulung oleh kalian, sadar dan tambah istiqomah dalam ibadah. Ning justru nyun ngapunten, semakin banyak bencana bukannya semakin bermuhasabah, ning justru semakin ora lumrah. Gini mboten. Mulane gemien aku tau gemien biyen nggih dulu. Waktu saya di mana itu dulu lupa. Di sini sama saya matur sama jenengan, betul saja, pantas saja. Ada lagu, mungkin Tuhan mulai bosan, gitu nggih. Melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau Allah mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Ngaeng ngerti tadi kak? Pak Budi orang ngerti orang ngaeng. Ngaeng apa? Orang gedeng orang mungkin. Anak suka ditakoni orang mungkin semaur. Maksud dari lagu ini apa? Nek kok takon maring suket orang mungkin semaur. Takon maring awakmu demek. Wis sepira golek kathah ibadah. Sudah seberapa istiqomah ibadah sepanjang perjalanan umur kita banyak beribadah atau bermaksiat kepada Allah. Jawab demek. Gini betul? Nyong ganjarane yonggo nyong demek. Rika ganjarane yonggo rika demek. Mengkonang suarga neraka melakuni ya demek. Demek. Mudah-mudahan keluarga besar Majelis Taklim Darunisa, khususnya keluarga besar PT HSL ISK bisa bersama-sama nunut suargane Gusti Allah teng wingkinge Pak Budi pada cekelan nggih, teng wingkinge Pak Ridwa pada cekelan, aja keseretan pada cekelan. Mukti domai nang Bu Budi kali Bu Ridwan nggih, cekelan turu-turu dugi teng suarga. Allahumma Allahumma. Maka maaf Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, sesungguhnya nanti akan datang sebuah zaman di mana banyak sekali golongan manusia oleh Allah dinantikan masuk surga, akan tetapi tidak layak untuk menjadi ahli surga. Sahabat bertanya, siapakah mereka yang sudah dinantikan masuk surga tapi tidak layak untuk masuk surga? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah golongan manusia yang hatinya berkarat. Kenapa, Pak?
berkarat kan gara cara wong Jawa nih ya niengen. Niengen ngerti dika? Nien ya, ya nieng. Wesi wis pada ireng-ireng abang-abang kuwi nieng. Mambune wis mantan ora enak kuwi nieng jenenge. Pak Budi tahu nieng nggih? Tahu lah. Nieng ya, ya nieng lah pokoknya lah. Karaten. Seorang sahabat bertanya ya Rasulullah, kalau besi berkarat bisa dilihat, tapi kalau hati yang berkarat bagaimana cara kita melihat? Kata Rasulullah, ciri-ciri hati yang berkarat adalah manusia yang memiliki sifat angkuh, ngarah, menangi, dewek. Nah kan ini sifat tak kayak gimana pora? Makata pora wonge. Berarti hatinya berkarat. Ciri-ciri lebih spesifik lagi adalah orang sing matane weruh ning kaya wong picek, kupinge krungu ning kaya wong budek, tengeng matur ning kaya wong bisu. Ngerti niku kewajiban ditinggalkan, ngerti niku larangan malah dilakukan. Mereka hatinya berkarat, dinantikan jadi ahli surga tapi tidak patut masuk ke dalam surga. Na'udzubillahi min, na'udzubillahi min. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya dan kitab Durratun Nasihin, kalau tak matur jenengan dijembreng kupinge sing ambage. Ciri-ciri orang yang hatinya berkarat. Dunya nang kene ana batese, dong hati-hati gede waspadane, jangan tilali urip nang dunya nambung sedila sing dawas padha. Allah ya Allah, ya Allah ya Allah, ya Rasulullah. Allah ya Allah, ya Allah ya Allah, ya Habiballah. Ikuti saya nggih, Bu nggih. Allah ya Allah, ya Allah ya Allah. Monggo. Siji maning kurang siji. Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Mangga. Ya Rasulullah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Habib Allah. Mangga selawatan sareng-sareng. Ya Rasulullah salamun alaihi. Ya Rafi'asha ni wadaraji. عن فتياتي رات العالمين يا أهين الجود والكرم الله يا الله يا الله يا الله يا رسول الله الله يا الله يا الله يا الله ya Habiballah. Urip nang dunya kaya mampir gombe sing ati-ati gedhe waspadane ben mulya dadi hasile. Aja nganti ninggalno tuntunane agama, dadi lakoni, dadi amalno, ben matine mlebu swarga.
Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasulullah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Habiballah. Nomor siji golongane wong kang padha karat atine, sapa wong kang karo wong tuwa ninggalno kewajiban entuk baktine. Aja padha ninggalake kewajiban agamane marang wong tuane, mulya dunya akhirate, insyaallah selamat akhire. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasulullah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Habiballah. Ya Rasulullah salamun alaihi, ya Rafi'asha bihi wa darat, afata ya jirat al-alami, ya uhayn al-ju والكرامي. الله يا الله يا الله يا الله يا رسول الله. الله يا الله يا الله يا الله يا حبيب الله. صلوا على النبي محمد. Golongan orang yang hatinya berkarat niku sing kados napa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni siapa di antara kalian yang menyejahterakan keluarga kalian, menyejahterakan tetangga kalian, menyejahterakan saudara kalian, tapi meninggalkan kewajiban menyejahterakan orang tua kalian. Na'udzubillahi min. Sikin nyun semu Bu, mbok arep jenengan ngaji esuk awan sore bengi. Ngaji setiap hari kalau orang tua tidak disejahterakan, pada bae lombok. Pada bae lombok ngerti ini kan? Mubah kuspro ora kanggung gawe. Sholat jengkang jengking, baduknya pada dekok-dekok, sikile pada kapalem, gini betul. Tapi kok orang tuanya tidak sejahtera, makanya sewu tidak menjadi arti apa-apa. Na'udzubillahimin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ketika teng Al-Quran, seperti biasa, kalau tak baca Quran yang tidak haid, tolong mengikuti Quran yang saya baca. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belakang belum bersuara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب
وابني السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخور. صدق الله العظيم. واعبدوا الله تنسبه له الله ولا تشركوا به شيئا. Jangan kau mempersekutukannya. Wabilwalidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tuamu. Wabidzil qurba, baru kepada saudara keluargamu. Wal yatama, baru kepada yatim piatu. Wal masakin, baru kepada fakir miskin. Dan seterusnya surat An-Nisa ayat 36. Gusti Allah ngendika, siapapun di antara kalian yang dikatakan iman kali Gusti Allah, niku wong sing sampun menyejahterakan orang tuanya dulu sebelum menyejahterakan yang lain. Bahkan bapak-bapake bojone diwehi kalung lembreh tekan dengkul, diparingi gelang lembreh tekan kelek, obah berkasa saking akeh, HP sing paling canggih iPhone X Note 8, Note 9, Samsung Xiaomi, ditukokna HP sing paling top, singkirannya raine melenges nang HP keton mincis. Kok zaman siki HP-ne kaya yo. Apa yang dituruti mobil apa yang ditukokna? Siki mau karep mobil balai papat, ban 5, ban 6 tukokna saking tresnane bapak-bapak maring bojone. Mangkat kaji anak bojo mangkat kabeh. Umroh anak bojo mangkat kabeh. Wong tuane arep madang dadah utang-utang. Wong tuane arep maring rumah sakit ora duwe duit. Saking kentir akhlaknya anak zaman sendiri. Jadi terima kasih panitia membuat tema berbakti kepada orang tua. Kadang ada orang bilang begini loh, tema berbakti kepada orang tua tuh nih, kalau anaknya kecil-kecil, wong yang ngaji aja orang tua-tua kok temanya berbakti kepada orang tua. Justru sing wis tua kaplak maring wong tuane orang regani. Gila betul? Maring wong tuane orang rah. Pikirin wis tayang madang dewek, mesti yang ngurip dewek maring wong tuane menyanyiakan. Di sing ora teng bahasa Jawa mumet ge sirae. Mentang-mentang sudah bisa berkehidupan sendiri, apa-apa bisa beli sendiri. Sawitan banyak, karyawan banyak, gaji pun mengalir. Apa-apa bisa sendiri. Sama orang tuanya lupa, dikiranya berkahnya dia dari mana? Dari doa orang tua, enggak ada yang lain. Mustajabnya doa orang tua itu sama seperti doanya Kanjeng Nabi kepada umatnya. Bahkan doa seribu wali sekalipun mengalahkan mustajab doa seorang orang tua kepada anaknya. Niku masya Allah. Bu, ibu, ibu. Jadi mulai seniki karo wong tuane sing mandan nganggokna, nganggokna pirsa. Mengadakan orang tua, menyejahterakan orang tua khususnya kepada bapak-bapak. Jadi untuk seorang suami pak, haram menafkahi anak istrinya kalau orang tuanya tidak dalam kondisi sejahtera. Tidak boleh anak istri dibangunkan rumah, didaftarkan kaji, ditumasakan mobil mewah, bajunya bagus-bagus, gelangnya tekan kelek nih kok bau, loro-loro tangannya ngasih obah rekasa, ya betul? Gelang sikil, gelang dengkul, ngendi bae joge gelang, anting-anting sing depisan lembre ngasih mewer-mewer. Tapi wong tuane jenengan kok rekasa, niku ngapunten Pak, jenengan diharamkan untuk masuk surga sekalipun ibadah yang lainnya istiqomah. Na'udzubillahimin. Wong tua dadi cagake utama. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau mencintai atau senang dengan si fulan dari golongan umat Badui?" Dari kalangan kaum Badui. Kaum Badui itu dulu tidak menyembah Allah, menyembah api. Kaum Badui ini ada salah satu orang dari kaum Badui, sebut saja namanya Fulan. Fulan ini sangat dicintai oleh Rasulullah. Di mana-mana selalu mencari si Fulan. Di mana-mana ada Fulan kok enggak kelihatan.
Padahal dia ini orang yang nyon sewu, nyembah Allah saja enggak mau. Tapi kok dicari-cari Rasulullah? Sahabatnya bertanya agak dengan nada iri, ya Rasulullah, kenapa jenengan di mana-mana kok cari si fulan? Kata Rasulullah, karena dirinya diharamkan masuk surga karena tidak taatnya kepada Allah, tapi dia dinantikan masuk surga karena baktinya kepada kedua orang tuanya. Bu, kalangan anak-anak ataupun orang tua tidak boleh sampai melalaikan apa yang menjadi kesejahteraan orang tuanya. Kembali, kalau kita ingin dibaktikan oleh anak kita, kepingin disejahterakan oleh anak kita, kita ya sing menyejahterakan orang tua yang berbuat baik kepada orang tua. Insya Allah anak niku kosok baleni. Kata Rasul, anak perempuan niku nyonto watake biunge, anak lanang gue nyonto watake ramane. Jadi yang anak wadon biunge gincuan ya seneng anggo gincu. Anak wadon biunge HP-nya seneng anggo HP. Anak lanang bapake kuplukan kayak Pak Budi ya jadi seneng kuplukan. Anak lanang bapake galak ya jadi melu galak. Ngerti lho, anak lanang nyonto ramane, anak wadon nyonto biunge. Nek bapak sebagai seorang suami, sebagai anak laki-laki menyejahterakan orang tuanya, anaknya pun akan ikut serta menyejahterakan jenengan sebagai orang tua. Allahumma, Allahumma, amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama, golongan orang yang hatinya kotor, orang yang tidak mampu menyejahterakan orang tua tuanya. Nomor loro ni mubah amali sapa wong kang do lena ninggalke kewajibanmu naker bendani nakar rezekimu mapan dunia ni. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasulullah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Habiballah. Yang kedua, golongan orang yang hatinya berkarat itu siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang tidak pernah menakar kehalalan dan keharaman rezeki yang mereka makan. Ibu, ibu, menurut jenengan yotro sing jenengan dahar niku pun halal napa haram? Halal kali haram niku bedane tipis, Pak. Soale jenenge duit rezeki iki pada-pada enak. Bedane mau nganggur duit halal golek terkasa udie sepetil, naik duit haram golek terkepenak udie, akeh ni mau jadinya duit rezeki pada-pada enak. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada golongan manusia yang wajahnya belum tampak tapi dia sudah dinantikan menjadi ahli neraka. Siapa ya Rasul? Kata Rasulullah adalah orang yang dengan sengaja memakan harta haram. Na'udzubillahimin. Na'udzubillahimin. Allah ngendika teng Al-Qur'an. Monggo ditirukan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu kunu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi'u خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ngendikan dipun Allah, hei sira kabeh menungso, makanlah rezeki halal di antara kalian
karena sesungguhnya orang yang dengan sengaja memakan harta yang haram, dia dikatakan bersekutu dengan setan. Uwong nek wis kadung bersekutu dengan setan, salate dadi maksiat. Sedekahe dadi maksiat. Hajine dadi maksiat. Umrohe dadi maksiat, karena yang dia makan adalah rezeki haram. Beberapa golongan rezeki yang haram. Yang pertama adalah rezeki yang dicari lewat jalan dusta atau berbohong. Ini dijembreng kupingnya, jekur manduk-manduk tok. Harta diambil, dicari, didapatkan dari ngapusi, dari berbohong, haram. Yang sering menaikkan nota tidak sama dengan semestinya, haram. Niki biasanya nek kerja-kerja teng PT niki riskan. Nota dengan yang semestinya kadang cok dibentenaken ben ngarah badi. Padahal mboten ngarah badi poho nggih tetep diangsal gaji, nggih mboten. Ini karena kebutuhan niku kadang-kadang. Jadi bukan kebutuhan. Karena wis kadung mangas, Pak. Wong nek wis kadung brangas, sepira-pira ya kurang. Jenengan ya kaya ora? Mboten. Dari jalan dusta. Yang kedua, harta mana yang tersebut haram kata Rasul adalah harta dari judi, segala macam judi. Teng mriki wonten sing tak judi mboten? Mboten nak. Sik sami ngaji kok nggih. Mboten wonten sing doyan judi. Judi apapun, adu jago, adu darah, manu kemprit, adu bojo. Kuwi termasuk haram, ora kena judi pokoke. Pokoke asal arane judi, judi ki taruhan nggih. Niku haram, ndak boleh. Sekarang perika diguguya syukur ora ya apa-apa. Selanjutnya nomor 3, harta yang termasuk haram niku napa? Kata Rasul, harta jaminan gadai. Kejembreng kupinge. Harta jaminan gadai itu haram dikonsumsi. Jenengan gadekan sawit, sawit yang jenengan dikonsumsi hasil sawitnya haram. Ora kena. Sing nang kampung jenengan gadhe sawah, sawahe ditanduri, dipaneni, hasilnya delek dewek, haram. Ndak boleh. Jenengan gadhe mobil, mobilnya jenengan pakai, haram. Nek ora ngandel bali yo kono. Panci niku haram. Lho kenapa kok jadi semuanya haram? Karena yang namanya gadai itu sama dengan hutang. Bedanya kalau gadai dengan jaminan. Yang namanya hutang piutang masuk dalam kategori wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Sifat dari tolong menolong ora kena ngarah bati. Jenengan gadhe motor teng kula, 2 taun jenengan wis saged nebus. Motore teng kula tak agem. Rikala jenengan nebus, motore anyar terus napa sampun bodol, Pak. Bodol. Sing go nebus karo sing go dandan mending go tuku sisan. Kan kaya niku, Mbok. Uli sing anyar we, dang ati-ati rika. Gadhe niku nyun sewu kalau enggak bisa memanfaatkan mending diutangi mawon, enggak usah pakai jaminan. Karena nanti menyengsarakan. Lajeng yang keempat, harta apa yang termasuk haram? Tidak lain tidak bukan sering saya sampaikan, gimana kok? Harta dari transaksi riba. Dulu saya di ASL ISK ini pernah menyampaikan masalah riba. Terus pulang dari sini, ada salah satu jamaah yang SMS saya, WA saya. Gak tahu nih orangnya berangkat atau enggak. Mudah-mudahan orangnya berangkat, jadi mata dijembreng kupingnya. Dia bilang gini, Mbak Afifah, kalau zaman sekarang hutang kok gak ada bunganya. Apalagi mobil, apalagi rumah, apalagi motor. Mung yang uang tunai saja cari yang gak berbunga niku susah. Loh gimana kita bisa cari pinjaman? Sedangkan di Al-Quran kalau enggak ada uang suruh cari pinjaman. Nah zaman sekarang pinjaman adanya bunga. Mboten Bapak Ibu. Jenengan menganggap bahwa hutangan adanya cuma yang berbunga. Itu karena jenengan utang bukan dalam kondisi butuh. Sedangkan Allah menghalalkan hutang bagi orang yang butuh. Monggo jenengan ingat-ingat kembali. Saya mau cerita, sekarang apa besok kalau diundang lagi aja. Sekarang ya. Jadi saya tuh nikah dengan suami yang pertama dulu
tahun 2014. Pak Budi batin lho, ping pira emang ya. Pertama dan yang terakhir, wes Pak Budi batin lho, Afif Randa apa ya? Boten, yang pertama dan yang terakhir. Nikah 2014 sampai sekarang alhamdulillah jalan 5 tahun. Di tahun ke 2017 saya itu sama suami setiap hari niku padu. Padu ngertos mboten? Setiap hari itu bertengkar. Saya enggak tahu masalahnya apa, pokoknya yo masalahnya ringan lah. Paling mung gara-gara ngakulo ngagem gincu ke abangen bojo kula nesu. Suami saya pakai minyak wangi kewangian, saya marah. Masalah-masalah sepele. Karena setiap hari saya bertengkar, saya sampai minta petunjuk sama Allah, ya Allah saya itu salah apa, sampai saya sama ibu jane kula niku salah apa to bu, kok kula kali bojo dinten-dinten niku padu. Enggak tahu. Sampai tahun 2018 setiap hari kula padu kali bojone. Pernah wis lagi malam Jumat, kula wis kepengin malah lawange dikunci, Pak. Kepengin turu lho. Wis kepengin banget turu, wis ngantuk kan, dikunci lawange. Gara-gara nih kula ngilangaken cesesan HP. Cuma gara-gara cesesan HP ilang, kula dikunceni kamare. Ya Allah, kenang apa dene kok bojone nyung netaki temen yo ngene kan? Waktu itu saya niatan mau telepon Pak Budi niatnya. Tapi enggak punya nomornya kan. Telepon Pak Budi maksudnya mau minta pinjaman gitu loh. Saya mau telepon siapa? Saya takutnya malah jadi ngumbar aib sendiri, akhirnya wis tak nengake wae. Saya biarkan saja sampai akhirnya di bulan Ramadan kemarin, bulan puasa, saya diparingi mimpi oleh Allah 4 kali mimpi dengan mimpi yang sama. 4 kali berturut-turut. Mimpinya sama. Mimpinya saya datang ke Mbah Yai kula yang dari Wonosobo, mungkin tahu Mbah Yai Muntahal Hafid Kalibubur Wonosobo. Kula sowan tengen Mbah Mun, saya bawa oleh-oleh, oleh Mbah Yai saya oleh-oleh itu dibuang. Saya tanya sama Mbah Yai, "Mbah, kenapa kok oleh-olehnya dibuang?" Mbah Yai ngendika, "Nyong ora sudi mangan panganan kanggon dheke sebab sikilane haram." Loh, sing dimaksud sikilane haram niku napa to, Mbah? Kula dodol nggih mboten nate ngapusi. Saya jualan enggak pernah berbohong. Saya ngaji ceramah ya ora pernah ngapusi. Napa sing termasuk sikilane haram? Lajeng kula utangi, saya bangun tak pikir, ya Allah apa ya yang termasuk haram itu apa? Akhirnya lebaran, habis lebaran saya ngaji di Magelang. Bane niku bocor teng Banjarnegara. Jam 9 malam. Karena roda ban saya kan 4 mobilnya. Jenengan berapa mobilnya bane? Ya papat-papat ini ku lima kali yang buat serep alus kape, Pak. Alusnya luar biasa. Karena mungkin ya nek di jalan sini saya gak cepet alus ya. Karena jalannya jeblok nih. Kalau di tempat saya kan ya maklum lah aspal semua kan. Jadi mantan alus di tempat ini ya bannya amat-amat mau jeblok. Di tempat saya itu cepet alus. Lima-lima ini bannya alus padahal gua kebutuhannya sekatah. Napa malah lebaran? Yang namanya lebaran itu nyun sewu, kula mulai bakul kelambi. Bodoh rampung kelambi ini duitnya raun orang udah lunas. Akhirnya kula bingung, ya Allah kebutuhan lagi banyak sekali, malah ada ban alus barang, ya Allah. Sekarang ban 4 itu berapa harganya, 5 itu sudah berapa. Lagi gitu kok saya ingat, ya Allah mobil juga belum kecicil 2 bulan kan. Astagfirullah. Apa sih disebut sikilane haram ke karena mobilnya nyong cicilan ya. Jadi mobil itu saya hutang 2016 akhir, cicilannya sampai 2020 sebulan 5 juta. 4 juta sekian ya, hampir 5 juta. Sebulan sampai 2020 baru lunas. Kalau mikir ya Allah napa niki sing membuat saya jadi sampai kayak gini. Setiap hari sama suami bertengkar apa karena ini ya Allah. Akhirnya mobil itu yang masih cicilan saya jual. Laku uangnya buat nutup leasing, alhamdulillah sampai sekarang belum punya mobil. Ya siapa tahu mau dikasih mobil bekas gotongi sawit kan, ya ora apa-apa lah. Alhamdulillah. Tapi rasane kula ayem, Pak. Walaupun ibu kula niku cok olah Vivif yo isin to, Vivif. Dideleng nawong pirang-pirang le ceramah kondang kok mobil ra duwe. Dinten-dinten niku isine mung rental tok. Tapi kalau rasanya ayam, Pak, selama mobil saya jual, suami dengan saya sudah tidak pernah bertengkar. Sekalipun tidak pernah. Masya Allah. Sing mau nih gara-gara ces-cesan jadi ringan. Kamarnya dikunci ini, saya kuncinya teng bojok lo duntal.
Gak ada namanya kunci-kunci kamar. Kemarin saya tes kan, tes saya sak, saya bawa ngaji, saya bawa ceramah. Pulang-pulang bujo saya tanya, Mi, di mana sih chargernya kok gak ada lagi, hilang ya? Saya bilang, gelap, kula ngaten. Terus bujo ini kula ngaten, kula ngaten. Ya udah tuh ambil di mobil, ada cecesan, jangan dilangin lagi ya sayang. Oh, merah jengkel. Akhirnya saya kasih tahu, ini loh bah, cecesannya gak tak hilangin, tak sa'i. Lagi ngetes, Abah mau marah apa enggak. Langsung Pak Budi, perlu disikap sekongguri, diambung pirawiri. Untung anakku wis merem. Sampai sekarang bujo kula jantar kentir-kentir kali kula. Gara-gara apa? Rampung masalah riba, rampung setan yang membelenggu dalam tubuh kita, dalam rumah tangga kita. Jenengan sing cok bertengkar dengan suaminya, bertengkar dengan anak-anaknya, anaknya jadi ahli dosa, suaminya dedemenan karo tanggane, bojone istrine kok ganjen karo Pak Budi, langsung sikat, rampungi riba, insyaallah selesai semua maksiat dalam rumah tangga. Allahumma. Allahumma. Tapi ya kembali maning, ngaeng. Angel, gini mbak, sekali lagi Mbak Afifah, yo Mbak Afifah, wong nyen semune artone wonten pundi-pundi lan nek kula mboten utang berbunga nggih mboten angsal. Sayang apa Ifa? Setelah saya bolak-balik ngerental orang di mobil mriko-mriki padi sami, ya Allah Mbak Afifah kok kasih enggak punya mobil. Ketika saya sudah dalam tahap butuh, kata Allah, hutang aku halalkan bagi yang membutuhkan. Setelah saya sudah betul-betul butuh, banyak orang yang nawari, Umi, itu mobil saya pakai aja. Waduh, saya enggak punya uang, Ibu, nanti bayarnya gimana? Wes terserah, dicicili terserah. Kalau ada bunganya saya enggak mau. Enggak usah bunga-bunga, terus dibawa saja. Semua nawari. Paling nanti pulang Pak Budi yang nawari. Semua nawari. Alhamdulillah, setelah butuh semua nawari. Hutang tanpa bunga. Kalau jenengan kok masih cari pinjaman dan dapatnya berbunga, tandanya jenengan cari pinjaman bukan untuk kebutuhan, tapi hanya untuk memenuhi kesenangan dan keinginan. Gina badan, gina badan. Islamu gahge, raka pangge. Angsal sinten sing matur, buten angsal utang. Angsal sing buten angsal adalah bunganya. Ngatan ibu pangge, mudah-mudahan lebar ini pari tambah istiqomah. Allahumma. Makanya ada satu makalah yang disampaikan oleh Raden Sunan Gunung Jati. Tempundi makame Raden Sunan Gunung Jati. Cirebon, ada yang dari Cirebon? Mungkin ada nggih. Raden Sunan Gunung Jati ngendika, "Mengko bakal ana wong kang matine penasaran." Wong sing mati penasaran. Wong sing mati penasaran iku sing kados napa? Kalau kata film Susana, orang yang mati penasaran itu orang yang mati terus arwahnya gentayangan, gegeri bolong wonten blatunge, tengah wengi tuku sate nang sawitan. Niku wong mati penasaran. Tapi kata Raden Sunan Gunung Jati, wong kang mati penasaran ya kuwe, wong sing mati nang kubur disiksa malaikat ning rasane ora trimo. Ada orang disiksa di alam kubur tapi dia tidak terima dengan malaikat. Ya malaikat, kenapa saya disiksa di kuburan? Kenapa saya dilaknat oleh Allah? Padahal lihat ini loh, batuke saya ireng-ireng ini loh. Ini tenger saya setiap hari sholat. Ini kaki saya sampai kapal begini. Ini tenger, ini tanda tiap hari saya beribadah kepada Allah, tidak kenal lelah. Kenapa saya disiksa di kuburan? Kata malaikat, "Kelo, didelokan kelo videomu ke selama urip." Dicetetakan sama malaikat, "Melek peripatmu wer dawer." Jenenge dawer iki sing mati kan. "Melek peripatmu wer dawer, pancen kowe seneng sholat nang masjid. Dina-dina sholat jamaah nang masjid. Ning ngeling sira, ngempani anak bojomu nganggo mobil mewah ning ternyata kredit. Nganggo omah mewah ning ternyata utang, utange berbunga. Ki sing mareke sholatmu ora kanggo gawe, ngajimu ora kanggo gawe, ibadahmu ora kanggo gawe." Ibu-ibu teng kalam kubur nangis, "Ya malaikat, king nopo kok kula disiksa malaikat? Kula dinten-dinten sholat, kula dinten-dinten yasinan, lah king nopo kok kula disiksa malaikat?" Malaikat ngendika, "Gelo, didelokan mripatmu hanya untuk kesenangan kelambimu api. Utang-utang berbunga cicilan ping 20 dilakoni. Gelo mripatmu weruh, dina-dina kowe sholat, dina-dina kowe ngaji, bali ngaji karo bojone mecucu-mecucu mecicil-mecicil mripate. Niki sing marekaken ibadahmu rakan go gawe ten akhirat dilaknat, ten kubur disiksa ten malaikat." Allahumma. Na'udzu billahi min dzalik. Itu yang kedua. Langsung saja yang ketiga nggih.
Siapa golongan orang-orang yang senantiasa hatinya berkarat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah golongan manusia yang senantiasa tidak mampu menjaga kehormatannya. Di sini dalam kurungnya wanita. Siapa golongan wanita yang tidak mampu menjaga kehormatan? Mereka dijamin berkarat hatinya dan ditolak mentah-mentah untuk menjadi ahli surga. Na'udzubillahi min. Ada satu berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Noing bulan Rajab, Kanjeng Nabi di Mi'rajake meriksani swarga kebak kakung lan estrine terupa ayu-ayu nang donya elek dan mereka ilang elek sami bagus-bagus teng sawitan ireng kang swarga ilang irenge nang donya mambune penguk teng swarga ilang penguke nang donya raine elek teng swarga ilang nang donya irunge pesek nang swarga ilang nang donya raine cacat teng swarga ilang cacate sholli wa sallim da sholli wa sallim da wal ali wal as biman qad wahada wal ali ning rikala Kanjeng Nabi meriksani nerakane rasa kaget gumun gumun sak gumun gumune wonten neraka ilang ayu ilang baguse teng neraka mulya sami ilang mulyane tang donya raine ayu teng neraka ilang teng donya raine bagus teng neraka ilang teng donya mampune wangi-wangi teng neraka ilang sedaya ketinggal cacat estu boten rupa denger petone nanging Kanjeng Nabi raos gumun ramandeg mandege rikala mriksani neraka wong lanang boten ketinggal wujude sebab saking kadae piantun estrine sing do ngati-ati uga gedhe waspadane sholli iman ala wal ali wal ashab sallu ala nabi muhammad
Ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi meriksani swarga. Swarga niki isine wong ayu-ayu kabeh, wong bagus-bagus kabeh. Dadi mbah-mbah sing teng mriki niki pun mboten kanggo gawe teng swarga. Isine mung bujang karo prawan kabeh. Allahumma. Amin. Tapi ketika Kanjeng Nabi meriksani teng neraka, niku justru isine kewalikane. Isine wong cacat kabeh, wong tua kabeh, wong rekasa kabeh. Dan yang paling gumunakan, paling ngagetakan, isi di neraka laki-laki sampai tidak terlihat wujudnya, sebab saking katai wong wadon. Kenapa bisa seperti itu? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam niko yang mengakibatkan kenapa kok wanita banyak menjadi ahli neraka? Kata Rasul yang pertama, karena wanita memiliki tiga hal yang sulit untuk dijauhkan. Sedangkan tiga hal itu menjamin wanita menjadi ahli neraka. Yang pertama, hal yang menjamin wanita menjadi ahli neraka niku napa? Kanjeng Nabi ngendika adalah wanita yang berkhianat dengan suaminya. Wanita pezina berkhianat dari suaminya, kata Rasul, talaklah mereka karena sesungguhnya mereka akan menjadi pintu neraka bagi anak-anaknya. Jadi bapak-bapak kalau punya istri na'udzubillah kok berzina dengan laki-laki lain, Rasul menganjurkan untuk mentalak mereka. Karena wanita bersuami berzina akan menjadi pintu neraka bagi seluruh keturunannya. Na'udzubillahimin balik. Niku, apa tau sebab wong wadon kok senang berkhianat? Niki sebabnya. Napa niki namine? Belis gepeng. Gara-gara niki kiai ilang pengajine. Pejabat hilang wibawa nih, gara-gara niki. Niki nek sana sih, niku lo tak banting nih. Napa gini Pak Budi mau ngomong niki? Niki gara-gara niki. Karo wong lanang orang ngaji nih, karo anak ra gelem ngrumati gara-gara belis gepeng niki. Maka mohon maaf Pak, istri jenengan kalau nggak bisa memanfaatkan ini, mending nggak usah dikasih. Untuk apa? Nggak bermanfaat. Kecuali untuk hubung-hubungan keperluan hitung-hitungan monggo. Kalau yang lain nggak usah. Zaman seniki ibu-ibu ngaji mawon kagem status kok. Selfie dulu ya Bu, cekrek ah ngaji dulu ah diupload. Wis pancen wong kurang pegawean niku kadhasane niku. Biasanya ibu-ibu, karena ibu-ibu kan di rumah, bapak-bapak kerja. Ndak kober ora kober wong lanang gawean niku. Yang kedua, kenapa kok wanita dijamin jadi ahli neraka kata Rasul? Karena sebagian daripada wanita sulit untuk menjaga kehormatannya. Banyak di sini semua pakai jilbab rapet, barang balik urung tekan rumah nang bis-bis ucul-ucul. Jenengan ngaten mboten? Amboten, nggih. Nembe tekak bis niki kerungu copot apa panas sekali ya. Rasanya panas sekali ya ucul-ucul niku. Surah sisan klambine dibudani ibu-ibu. Ilang regane, ilang kehormatane. Na'udzubillahi min. Kata Rasul, jika engkau mengizinkan anak perempuanmu dan istrimu keluar rumah mengumbar auratnya, maka engkau akan menjadi ahli neraka sampai seumur hidupnya. Na'udzubillah min. Mlebu neraka kok selama-lamanya, kan na'udzubillah. Ini kehormatan. Kerudung gamis bukan model-model, bukan untuk bagus-bagus. Tapi ini adalah kewajiban. Harus tetap dipakai, karena yang namanya wanita, kewajiban menutup auratnya. Tidak ada hubungannya. Bahkan saya sering marah gitu loh. Ada orang-orang yang menghubung-hubungkan pakaian dengan khilafiyah. Di tempat saya ada orang celanane cungklang diarani Wahabi. Ning sing katokan pendek ndak di protes. Ada orang pakai jilbab besar, pakai cadar dikira Wahabi, tapi sing wudho hilang dari jangkauan, malah temen cicil nemen banget. Lah meriksani mendelik kasih ngiler-ngiler ta Pak Budi? Nah niku. Biasane ada orang curhat sama saya Mbak Viva, ya suami saya itu selingkuh, pokoknya saya gak terima, saya minta cerai. Seharusnya kalau selingkuh itu jangan minta cerai. Persilakan suaminya untuk menikahi selingkuhannya. Karena apa? Gak ada tamu kok mau masuk ke rumah orang kalau gak dibukakan sama yang punya rumah. Aliasnya, laki-laki gak mungkin melaksanakan perselingkuhan. Laki-laki gak mungkin berzina. Nek sing wadon orang anyor-anyor. Nek sing wadon boten nganyus-nganyus, gak akan jadi perzinahan bro. Oh namanya bapak-bapak, merono katok sekilan gak mencicil banget toh Pak. Apalagi gratis wong tuku wae dilakoni kok. Tinggal kita sebagai wanita bagaimana gak ada laki-laki kok brudus mlebu mae wong kecuali wong lanang kurang ajar benten malih. Nah nek ora dibukake lamange ya ora iso mlebu toh Bu.
dipalangi panci, ora mungkin iso. Bagaimana caranya kita kuat memagari kehormatan kita? Insya Allah laki-laki buaya-buaya enggak akan masuk ke dalam diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk mar'ah shalihah. Allahumma. Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang nomor 3. Siapa golongan wanita yang dijamin menjadi ahli neraka? Kata Rasul Muhammad SAW adalah golongan wanita yang menelantarkan putra dan putrinya. Nggih. Sing cok nitip-nitip pake anake kali bae. Yang sering nitip-nitipkan anak kepada ibunya. Yang suka nitipkan anak kepada mertuanya. Alasane kerja. Nek isih pengen kerja aja meteng yu. Gawe enak-enak dewek barangnya dendem pakna biungnya apa sopan wong ae haram rawat sendiri kecuali anak sudah besar, sudah bisa sekolah sendiri, sudah bisa makan sendiri, sudah bisa mawi papung sendiri. Kalau masih di bawah umur 5 tahun jangan dititip-titipkan. Alhamdulillah, seberapa sibuknya saya enggak pernah nitipkan anak ke orang tua. Enggak pernah. Sekarang mending ibu saya bawa anak saya sama adik saya dulu. Tapi kalau pengajian di rumah paling wilayah Jawa saja saya bawa. Kemanapun anak saya bawa. Daripada memberatkan, kasihan orang tua sudah berat niku. Dititipi kita anak 4, anak 5, anak 6, anak 7. Lengeden ngatek dol lengeden. Barang tambahi putu kan rumah diputu kan melas. Karena zaman sekarang durhakanya anak kepada orang tua itu enggak kelihatan. Pertama-tama orang tuanya diming-iming bu, tinimbang teng desa ngaten ah napa-napa angel go, tumut kula mawon go teng Kalimantan. Teng mriko napa-napa murah, artone dipados niku gampang orang tua dibawa ke sini. Nembe tekan mriki sewengi isuk-isuk, bu, kula badhe kerja riyen iki kula titip dedek nggih. Wis arep mangkat bu, niku teng kulkas wonten sayuran mungkin dimasak nggih. Niku susune teng isor kompor nek liwet berase teng wingking pintu nggih nek kok ngono tak tekek anak kok ngono. Niki mboten sakit, mboten nangsal, enggak boleh bakti-bakti durhaka-durhaka nggih Bu nggih. Ibarate gedang ya gedang mangane nang dhuwur segara. Nek sayang ya ngomong sayang, nek ora ya ngomong ora. Pumpung orang tua masih ada, kita bakti sing taat yang menyejahterakan agar kita menjadi ahli surga sekeluarga. Amin. Allahumma. Allahumma. Mudah-mudahan kita semua jadi mar'ah shalihah. Allahumma. Sebelum saya tutup bakal kula sangoni sangu agar kita dijauhkan dari kezaliman maksiat dosa. Saya muni jenengan menirukan nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moga maling nggih, terakan maling nggih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moga وَأَشْغِلِ الظَّالِمِينَ بِالظَّالِمِينَ وَأَغْرِجْنَا مِنْ بَيْنِهِمْ سَالِمِينَ. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Dengan yang punya HP, punya YouTube, cari saja di YouTube Salawat Ashghil. Monggo ditirukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم
salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ya Allah, jadikanlah orang-orang zalim sibuk menzalimi orang yang zalim. Jadikanlah setan-setan yang zalim sibuk menzalimi orang yang zalim. Dan ya Allah, sampaikanlah salam dan solawat kepada keluarga sahabat Rasulullah SAW. Itu dibaca setiap sholat, setiap mau tidur, setiap bangun tidur, setiap habis sholat, insya Allah kita akan dijauhkan dari maksiat, dijauhkan dari maksiat manusia, dijauhkan dari maksiat godaan setan. Amin Allahumma. Jadi kalau kita lagi punya teman baru, kita baca doa itu, agar kalau teman kita ini teman yang tidak baik, maka akan Allah jauhkan. Kalau teman kita teman yang baik, maka akan Allah dekatkan. Begitu nggih? Kita habis dapat rezeki, kita dapat pekerjaan, kita baca doa itu. Kalau memang rezeki itu baik, biar Allah dekatkan. Biar rezeki itu buruk, biar Allah jauhkan. Begitu juga dengan tempat. Kadang ada yang ditempatkan di mana, ya Allah, baca doa ini. Kalau memang tempat ini baik untuk saya dekatkan, betahi saya, ben kula betah teng mriki. Nek kok kinerine iki mboten sae, bikin saya jadi tidak betah di sini. Itu doa itu untuk memilah sesuatu yang zalim, sesuatu yang hak dan yang batil. Ibu nggih, mudah-mudahan kita jauhkan dari perkara-perkara yang zalim dunia dan akhirat. Allahumma. Sebelum saya tutup, saya mau memberi pesan kepada Bapak Ibu sekalian, mengingat perkembangan zaman teknologi sekarang yang sudah Masya Allah. Saya minta kepada Bapak Ibu sekalian, kemarin kejadian di Purwokerto saja, Dukuhwaluh Purwokerto, itu dekat dengan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di dekat sana ada anak SD, kelas 6 SD. Kemarin mau ujian nasional, tidak diikutkan, tahun kemarin tidak diikutkan, karena ternyata dia hamil, kelas 6 SD. Dihamili oleh adik kelasnya, kelas 5 SD. Nih, kenapa kok bisa begitu? Ya, kembali kepada belis gepeng itu tadi. Apalagi kita di hutan. Nih, yang namanya di hutan, di tempat, ya hutan, nih, hutan sawit. Nih. Kalau di hutan itu nyun sewu, pantauannya harus lebih ketat sekali. Karena apa? Anu mung semono-mono netil, gitu. Mudeng lah mboten bu. Anu guru semono nek kowe tok til. Lah kaliyane mani. Anggar kaya nang kana kan pilihane pernah-pernah. Ana tidak pernah pondok, pondoke yen ceprak pirang-pirang. Are kaya nang hutan muk sekolah ya semono kowe tok til. Pondok ya guru kaya tok til, kejaba anake jangan digawe maring Jawa kok nang pondok nang kana. Apa digawe maring kota pondok ana pondok pesantren. Sing mboten nggih mboten guru kowe nek tok til. Monggo lah dijagi. Kecil-kecil enggak usah megangi HP. Masih umur-umur SD SMP buat apa? Enggak bermanfaat. Sekarang tanpa kita ketik porno, ki metu dewek. Orang mau diketik, Pak. Wong jaman siki wong seneng muda ketimbang rapet. Mane ngono apa panas kaya iki. Arep nginum bae. Nggih mboten? Arep nginum tapi engko bae lah kampung wis rampung iki. Dadi kula suwun tolong anak-anaknya dijaga. Tolong sekali. Anak enggak punya HP bukan berarti katro. Ini justru rasa sayangnya dewek sebagai orang tua. Sayang itu bukan apa-apa dikasih, tapi sayang itu apa-apa dijaga. Yeh, monggo dijagi putra-putri pelonjan, jangan sampai terjadi. Mudah-mudahan teman ini buat nonton. Allahumma. Allahumma. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan sampai terjadi. Mau SD kok, kecuali sudah besar gitu ya. Maklum mau wis gede bidahi lah. Mau cah cilik, bocah wingi sore, setengi. Kulek nganu sih kepriwi ya, kalau cah cilik. Priwi iki lho. Usah cilik-cilik lah, tak cengkeweng tok begepeng. Kok bisa meteng, Bro? Mulane ilmu permetengan karo guru nini-nini tok cah cilik ben pinter meteng, dadi kudu ngati-ati. Nggih, nama maling sing duwe anak wadon. Dadi aja nyontoni, anger biyunge lenjeh anake dadi melu lenjeh. Lenjeh ngerti ora nika? Lenjeh kowe gonel kemayu. Anggar biyunge kaya kuwi ku anake melu sing biasa-biasa mamon. Mar'atus madrasah madrasatul ula kan mar'atus soli
salihah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi sekolah yang baik untuk putra-putri kulon jenengan. Amin. Allahumma. Amin, karena ditakutkan nanti hujan kembali dan agar bapak-bapak masih bisa sholat duhur berjamaah. Terima kasih, dibiasakan rapi disiplin seperti sungai Dabung ya. Karena sepertinya ini nih, baru ini nih yang ngajinya tidak sampai duhur. Biasanya sampai duhur, alhamdulillah. Mudah-mudahan besok bisa dicontoh oleh yang lain agar pengajiannya lebih gasik, jadi selesainya tidak terlalu siang. Agar bapak-bapak bisa jangkah sholat jamaah di masjid. Sekian. Mohon maaf, mudah-mudahan kapan waktu bisa bertemu kembali. Doanya yang tadi saya sampaikan jangan lupa nggih. Shalawat Ashghil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa asghil adh-dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bahrin salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Doa di siapa nggih? Sekalian. Ya. Sama kita berdoa, kali dipegang tasnya tapi sekalian berdoa. Jangan lupa di sebelah sana banyak pedagang-pedagang, kata Pak Budi tadi. Karena Pak Budi baru pulang ziarah Makkah Madinah, biasanya orang kalau baru pulang dari Makkah Madinah itu masih diiring-iring malaikat. Siapa tahu itu pedagang di depan bukan orang tapi malaikat. Tolong semua pedagang-pedagang di depan ditumbasi dagangannya. Pak Budi, Pak Wijaya, nanti semuanya lah. Pak Liga beli balon atau cilok atau apa. Yeh, saya doakan tambah lancar rezeki, manfaat barokah. Allahumma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, malikiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad, khususan laqariyah PTAS LISK. Allahumma sallim aqal sayyidina wa'adi hajadina bin ahsin al-qariyah sungai Dabu Estib. Allahumma sallim aqal sayyidina wa'adi hajadina. Rabbi hamli minas salihin, Rabbi hamli minas salihin, Rabbi hamli minas salihin. Hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakarat al maut wan najata min an nar wal 'afwa min al hizab. Rabbana la tusigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya si'al karami huwal habib alladhi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awwalil muktahimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamid dharik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.